La 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 la. Oh, sandwich. Sandwich kerupuk. Itu mau diapain? You just don't understand, Father. This is... Chop. Ngapain sih? Aneh-aneh aja lu. Rasanya sama-sama juga. Emang kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa? Gue cuma mau cari cara yang beda aja, Pak. Sensasinya tuh beda gitu, makan kerupuk seperti itu. Ketawanya. Yeah. Udah bosan dengan rutinitas ya? Oh, ya, ya. Jadi gini loh, Pak. Orang tuh banyak juga yang... makan makanannya itu dengan cara yang berbeda. Waduh, besar. Kita lihat yang satu ini, makan mie instan. Bapak pernah makan mie instan? Pernah. Coba kita lihat lagi. Nih Pak, lihat dong Pak. Apa sih ini? Tuh. Mie instan biasa, tapi tuh dijadiin variasinya luar biasa tuh, ada dikasih keju, mayonnaise, tuh. Oh, burger mie. Burger mie gitu. Dia jadi pizza. Ya ilah, tetap aja basicnya mie instan, Bro. Iya memang, Pak, tapi unik, Pak. Itu Bapak. Makan makanan itu nggak harus biasa-biasa aja. Selanjutnya nih ada lagi nih Pak, makan burger. Pernah makan burger? Burger. Pernah makan burger? Pernah. Tajir makan daging. Coba kita lihat. Nih Pak, lihat nih Pak, dipotong-potong dulu. Lihat bantakan. Burger mah, pegang aja, ngapain digitu-gituin? Tuh, beda. Kayak bubur diaduk dulu. Itu. Bapak lebih suka makan bubur diaduk apa enggak? Enggak. Ya sama berarti. Dut and Duts, makan bubur diaduk apa enggak? Kalau diaduk. Diaduk, kakak Dudi. Kakak Dame. Enggak. Kakak Budi doang beda sendiri. Aduk keju, telur, kuning telur semua. Gue suka nyemil, Chips. Hah? Chips tahu? Tahu chips. Yang film Dono Kasino Indro. Waduh, gila. Seru banget kan udah. Udah gak ada yang tahu. Kita lihat nih, cara beda makan chips. Yes, ini saya Tony Hawk. Akan memperagakan makan chips yang berbeda. Tuh, dari treadmill joroknya, ya Allah. Kolok. Bekas kaki, itu. Yang penting rasa-rasa tanahnya itu loh, Pak. Bapak suka pizza? Saya suka pizza. Bapak, pizza itu adalah makanan paling sedih. Biasanya kalau ada bintang tamu kan, Bapak suka pizza? Iya. Bapak suka pizza? Saya suka pizza. Lah, dokem aja lo kakak Boni. Saya juga suka pizza sih. Kita juga suka pizza. Oke, kalian juga suka pizza. Tapi Pak, makanan paling sedih tuh ya makanan pizza, Pak. Kenapa? Pizza. Ya ampun. Bapak. Kayak waktu itu ya? Apa tuh? Sama dua mantan lo sebelumnya. Kacau. Ini cara beda. Oh, dilipat. Dilipat. Tapi itu dimasukin tempat mukena, Pak. Aduh. Lah, ya elah. Kayak kan jadi kebab itu kayak kebab. Makanya. Buset. Aduh. Padahal mah kalau segala pizza mah sensasinya nggak ada bedanya, Pak. Tapi kalau yang ini, ada bedanya. Bentar. Apa? Nah. Oh. Ini. Itu.
Ini tahu kan? Tahu lah. Iya kan? Masa gua enggak tahu itu Walls Ice Cream Sandwich. Yo! Itu yang waktu itu ada kompetisinya, tahu. Enak. Yang kita joget-joget itu. Iya. Nih. Aku itu bedanya apa lo? Kalau aku makannya gini nih. Lah, biskuitnya lo makan dulu. Emang enak begitu? Es krimnya? Gue juga punya. Di sendok tuh kayak makan es krim gitu loh, Pak. Gue juga punya cara cool buat makan Walls Ice Cream Sandwich ini. Kalau lo kan tadi dibuka kan? Kalau gue di... Beda nih. Different. Cara gue gini. Kayak makan steak. Oh. Ini kayak waktu lu lamaran ya, Pak. Makan kerupuk pakai sendok, pakai garpu sama ini ya. Iya. Aku dulu enggak mau kalah. Ngap. Aku ada cara lain. Nih. Kan Walls Ice Cream Sandwich kan ada dua rasa nih. Vanilla sama coklat. Biasanya kan orang makan kan satu-satu. Lapar apa doyan, Bos? Iya. Nih, kalau gua hantem tengahnya, Pak. Caranya adalah dengan makan di tengahnya. Jadi, coklat sama vanilanya tuh gabung. Nom. Enak. Ah, kayak gitu aja, Mak. Gua punya cara juga. Gak mau kalah gua sama lo. Lo kan makannya dari tengah kan tadi, kan? Dari tengah. Kalau gua mau makannya dari sudutnya dulu. Dari sudutnya? Sudutnya. Karena ada dua, sudut putih apa sudut coklat? Sudut putih! Sudut putih! Pendapat orang lain, Pak. Kakak Boni, Kakak Dame. Maju dulu, kita joget Nona Manise. Bukan ya. Biar mereka nih, Pak, yang bantu nyoba, nyoba nih. Coba dong. Sana ale top, Bung. Mereknya mahal itu. Iya lah. Oke, Bung. Oke. Lu gimana? Coba. Tadi Danu tengah ya? Bapak sudut. Saya sudut. Kerasa dua-duanya Kakak Bon, Kakak Dame. Kalau enggak tuh. Enakan sudut sih. Boleh cobain tengah dulu. Gua cobain tengah dulu. Tengahnya, oh ya ini ada ini, oke. Oke, oke. Mana, Mat? Itu tengah ya. Sudut. Ya. Sudut coklat dulu. Iya. Kalau pilih tim gigit sudut apa tim gigit tengah? Oke, tengah sudut. Oke. Sudut ya? Ya. Ini sudut. Enakan sudut kan lebih... Sudut! Sudut! Tengah lagi, Tim gigit sudut ya, tim gigit sudut. Sudut. Gua coba deh. Fek, sudut. Coba gua. Enak coba banget. Ya. Kakak Dame. Yaudah gua coba dulu ya, sudut dulu nih. Sudut. Tes. Nah. Gua coba deh tengah ya. Tengah. Tengah dong. Enak tengah. Tengah dong. Enak tengah. Oke. Langsung berasa dua. Iyalah, dua langsung. Sekarang komentar saja. Kita bikin hashtag ya. Iya. Tim gigit tengah sama tim gigit sudut. Gigit sudut. Oke. Okay. Gigit tengah gua sama Dame. Iya dong. Oke, okay, Dameers yuk. First of Dame yuk. Bonnie Fams. Gak ada, Pak. Saya celana aja palsu, Pak. Iya. Jangan anggap remeh. Teman-teman di Ambon dan Manado. Indonesia Timur. Itu teman-teman Ali semua. Semua mereka ambil sudut, Pak. Itu dia. Sudut Timur. Tengah. Lebih suka gigit tengah atau gigit sudut ya? Kirim alasan paling unik di Twitter @thecomment_net. Yes. Ya. Kenapa lo lebih suka gigit tengah atau gigit sudut? Jangan lupa alasannya. Hashtagnya juga kalau gigit tengah, tim gigit tengah.
Kalau gigit sudut, tim gigit sudut. Ya. Gigit tengah dong. Tengah. Jangan lupa juga mention @lossidm ya. Dan juga hashtagnya adalah sandwich way. Gitu. Nah. Nanti kalau alasan kamu oke nih, kreatif dan unik akan mendapatkan hadiah menarik dari Lossidm. Okay. Yoi. Selain di Twitter lo juga bisa ikutan quiz di Instagram. Dengan cara upload foto atau video di Instagram lo sambil makan ice cream sandwich dengan cara gigit tengah atau gigit sudut. Jangan lupa hashtagnya adalah tim gigit sudut buat yang milih gigit sudut dan hashtag tim gigit tengah buat yang milih gigit tengah. Yo. Oke, jangan lupa sekali lagi mention @lossidm dan juga @thecomment_net dengan hashtag sandwich way ya. @thecomment_net kalau Instagram. Oh iya benar, kalau Instagram tuh @thecomment_net. Gitu. Lossnya sama @lossidm, hashtagnya sama sandwich way. Dan sebelumnya kan kita ngadain kompetisi sandwich dance tuh. Bagi yang penasaran info pemenangnya silakan cek di akun Instagram atau Twitternya @lossidm. Yo, oke. Oke. Oke deh. Itu dia, baiklah. Tim gigit sudut dong. Tim gigit tengah coy. Sudut ya. Kita bertemu lagi di segmen selanjutnya. The Comment. The Comment. Perkembangan teknologi itu makin lama pasti makin maju ya kan? Iya dong. Itu dia. Banget. Dan agak-agak mengerikan ya sebenarnya. Parah. Buat si kecil-kecil itu juga gawat itu loh. Harus makin hati-hati. Apalagi buat orang tua itu juga lo harus pinter juga ngikutin perkembangan zaman. Nah, perkembangan teknologi robot sepanjang tahun 2015 mencapai tahap yang luar biasa. Wush. Dulu cuma buat olahraga ya, dipertandingkan gitu. Contohnya ini ada Asimo, merek terkenal Jepang untuk kendaraan. Ya, ini udah bisa bergerak sendiri. Di tangan dan jari bisa memberikan layanan pada manusia. Asimo ada, Asimo. Ayo. Asimo. Dono intro Asimo. Kasino.